الله 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَتوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada sesi kita kali ini, melanjutkan serial Ramadan Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Fadailu Ramadan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الاسرى. والتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولا عليكم <تَشْكُرُون> artinya syahru ramadan bulan ramadan allah di unzila fiil quran yang diturunkan padanya alquran hudalin nas sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagai petunjuk dari dan sebagai penjelas bagi petunjuk dan al furqan faman shahida minkum asyhara falyasum maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan artinya telah muncul bulan fal maka berpuasalah wa man kana maridun aw ala safarin barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam bepergian fa iddatum min ayyamin ukhur maka menggantinya pada hari yang lain yuridullahu bikumul yusra Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr dan dia tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Walitukmilul iddata dan agar kalian menyempurnakan hitungan bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum dan agar kalian membesarkan nama Allah atas apa yang telah ia beri petunjuk kalian. Wala'allakum tashkurun Dan agar kalian bersyukur Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keutamaan siam Ramadan Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Perbedaan pendapat tentang kapan turunnya Quran karena Al-Qur'an beda dengan kitab-kitab yang lainnya, beda dengan kitab umat Islam sebelum kita, ya. Kitab Al-Qur'an turunnya beda dengan kitabnya kaum muslimin sebelumnya dari kalangan pengikut Taurat, Zabur, Injil. Adapun Taurat diturunkan saat itu kepada kaum muslimin dari umatnya Nabi Musa jumlatan wahidah satu kaligus kemudian zabur diturunkan kepada kaum muslimin umatnya nabi daud sekaligus jumlatan wahidah begitu juga taurat diturunkan kepada kaum muslimin dari kalangan kaum nasoro di kalangan umatnya nabi isa kaum muslimin di masa itu dengan jumlatan wahidah satu satu kaligus Kemudian Al-Quran diturunkan kepada kaum muslimin akhir zaman ya, Kaum muslimin yang di bawah kepemimpinan kerasulan Nabi Muhammad SAW Maka diturunkannya Mufarrokon secara terpisah ya, Tadrijian setahap demi setahap Hasabal waqa'i ya, Seukuran dengan uh, kejadian yang ada kejadian apa yang meminta datangnya dalil ya yang meminta datangnya hujah nah saat itulah Allah turunkan ya sesuai dengan keperluan Allah turunkan ayat tentang e, apa namanya e, perintah bekerja dengan baik ya makan dari yang baik dan halal misalnya nah Allah turunkan ketika manusia sedang memperbincangkan tentang haid misalnya ya Datang bulan maka turun ayat khusus berbicara tentang haid kemudian ketika ayat jihad saat itu kaum muslimin dihadapkan dengan dibenturkan dengan masalah ya, orang kafir menolak dakwah karena memang manusia itu didakwai ya manusia didakwai kalau ternyata menolak maka maka dia akhirnya mendapatkan apa perlawanan jadi seorang nabi ya, seorang nabi berperang dengan kaumnya kapan di saat kaum itu menolak apalagi kemudian mereka e, menantang ya atau menantang atau menjarak ya, atau menista agama saat itulah. Tapi kapan nabi itu bergerak setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tanpa perintah tidak mungkin terjadi. Jadi seorang rasul berperang karena perintah Bukan berarti Rasul suka perang, ya. Sebagaimana kaum penista agama, ya, kaum penista agama itu kalau mencari-cari cara, ya kalau mencari-cari apa namanya uh, masalah, ya diantaranya Rasul itu suka perang katanya. Nah, ini tidak ada seorang Rasul yang suka perang, tidak ada. Bagaimana Rasul akan berperang? Sebab mereka adalah umatnya. Rasulullah, ya, umatnya Rasul itu sendiri. Jadi tuduhan bahwa Rasul suka perang itu salah. Kenapa? Karena umat ini umatnya. Kenapa diperangi? Nah ini manusia ini umat Rasul Rasul itu. Kalau sekarang, kalau di zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel saat itu umatnya Nabi Musa. Di masa Nabi Isa, umatnya Nabi Isa begitu. Di di kalangan kaum Nasrani dan secara umum kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel secara umum. La adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang nabi yang terakhir dan memang untuk internasional ya, untuk internasi internasional. Jadi kerasulan beliau adalah internasional. Jadi manusia yang beriman saat itu, manusia yang hidup di masa Nabi telah diutus menjadi rasul sampai hari ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasul akan memerangi umatnya? Padahal rasul itu sendiri butuh umat begitu. Perlu adanya orang yang akan disampaikan kepada mereka syariat ini. Bagaimana rasul suka perang? Ya. Tidak Melainkan Rasulullah Muhammad SAW Sama dengan Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya Tatkala berdakwah Kemudian Bahkan ada di antara Rasul itu yang, di, yang dihina Disakitin Sampai pada akhirnya Angkatan perang terjadi Kapan? Dan itu pun kapan? Setelah ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sudah sampai batasan menolak dan ingkar terhadap Allah, sebab intinya manusia itu adalah perintahnya, diperintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika menolak, ketika menolak, apalagi kemudian mengingkari, maka Allah saat itu perangi mereka. Begitu perangi mereka yang kafir, akhirnya biar masuk neraka. Gitu yang ada petunjuk, setelah itu beriman, kan begitu? se dalam banyak peperangan Nabi SAW menyebab menyebabkan kaum masuk Islam ya yang kafir tetap kafir yang yang apa namanya yang ada petunjuk kemudian dia memasuki Islam kenapa karena akhlak Nabi SAW mempesona akhlak Nabi mempesona kaum muslimin dalam peperangan benar-benar mengikuti kode etik yang ada nah ini tidak melampaui batas sehingga Petunjuk saat itu datang berkenaan dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya hingga di tengah kancah peperangan. Nah, dari situ ada hamba-hamba Allah yang yang kemudian merasa ini adalah kelompok kebenaran kenapa saya memerangi. Akhirnya diam-diam masuk Islam. Banyak terjadi Rasulullah dan para sahabatnya memerangi orang kafir di tengah-tengah di tengah-tengah peperangan justru orang kafir itu berbalik Bersahadat, banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi, Nabi SAW memerangi kaumnya bukan karena suka berperang, tetapi karena urusan dakwah. Ketika dakwah ditolak, maka Allah memerintahkan perangi mereka. Itulah misi para nabi dan rasul, yaitu berdakwah. Berdakwah memperingatkan manusia: jangan sampai menyembah selain Allah. Sembahlah Allah saja. Nah, semua para nabi mulai dari nabi Adam sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia. Agak karena manusia sudah meninggalkan Tuhannya yang sebenarnya. Karenanya seorang nabi atau rasul itu tidak tidaklah diutus kecuali setelah manusia itu rusak sama sekali akidahnya. Jadi jarang sekali terjadi dua rasul bersamaan kecuali siapa? Uh, Nabi Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim ada bersamaan dengan uh, Nabi Lut alaihissalam karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim ya kemudian ada lagi yang bersamaan Nabi Musa alaihissalam ya, Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun ada lagi yang sifatnya hampir bersamaan yaitu anta, uh, bersamaan ya antara Nabi Yahya dengan adik sepupunya ya yaitu Nabi Nabi Isa alaihi salam ya Nabi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini satu satu angkatan ya bersamaan. Ya, bersamaan setelah itu uh, Nabi Isa ada ada lima perintah panjang hadisnya, ada lima macam perintah yang belum disampaikan bahkan ditegur oleh Nabi Isa ya. Kalau bahasa kita mungkin begini wahai abang, uh, Anda telah mendapatkan perintah dari Allah, apakah Anda yang akan menyampaikan atau aku yang akan menyampaikan? Kata Nabi Yahya, bahkan aku kalau sampai kamu yang menyampaikan, aku akan disiksa oleh Allah. Nah saat itu Nabi Yahya naik ke atas mimbar dan semua orang Bani Israel datang, sampaikan lima perkara itu. Nah setelah lima perkara itu ditegaskan oleh Nabi Yahya, saat itulah kebencian demi kebencian dari orang-orang yang apa, dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang yang tidak suka, datang silih berganti sampai mereka merencanakan Nabi ya dibantai ya, dibunuh, dipancing supaya keluar dari dari kalangan, dari rumah, kemudian dibantai oleh mereka dengan sadis. Nah setelah itu, Kerasulan di muka bumi hanya dipimpin oleh seorang saja, yaitu nabi yang terakhir dari kalangan bani Israel. Ya siapa nabi yang terakhir dari kalangan bani Israel? Beliau adalah Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis Salam. Beliau adalah Nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Nah, biasanya termasuk sunnatullah, di mana Allah mengutus seorang Nabi itu kapan? Setelah manusia terpuruk akidahnya. <tuh> Setelah terjadi keterpurukan akidah, ya. Sebagaimana diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kapan setelah kaum muslimin sebelumnya ya rusak total kecuali sedikit saja ya kaum muslimin sebelumnya siapa kaum yahudi kaum nasrani kenapa karena mereka adalah satu-satunya man, kelompok manusia yang beriman hanya kepada Allah saat itu ya terakhir dari kalangan bani dari kalangan kaum nasrani ya dari umatnya Nabi Isa alaihi salam mereka kaum muslimin di masa itu ya kaum muslimin di masa di masa itu Dan kemudian terjadilah kerusakan-kerusakan akidah makanya Nabi sampai bersabda bahwa Nasrani pecah menjadi 72 golongan kata Nabi satu masuk surga yang 71 masuk neraka nah yang satu yang masuk surga inilah Kaum muslimin saat itu Dari kalangan Bani Israel Khususnya kalau kaum Nasrani Yang masih beriman hanya kepada Allah Sesuai dengan yang ada dalam Injil Nah saat itulah kaum musliminya Terjadilah setelah itu Karena memang Ya Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan kelompok Yahudi yang ekstrim Kalangan Yahudi yang ekstrim para jamaah mereka tidak mau tidak uh, mereka mengingkari nabi sesudah nabi Musa. Setiap nabi sesudah nabi Musa diingkari. Bahkan Nabi Sulaiman itu tidak diakui oleh mereka, Nabi Daud tidak diakui. Makanya di kitab-kitab apa? Uh, Injil lama atau Injil baru itu kan ada ada kisah tentang perselingkuhan Nabi Daud dengan apa? dengan pembantunya dan begitu seterusnya. Ini kan berita-berita dusta tadi ya. Jadi orang Yahudi tidak menyukai Nabi Sulaiman itu dianggap tukang sihir, tidak diakui. Makanya mereka berusaha membunuh nabi-nabi yang tidak sepakat dengan mereka pasca Nabi Musa. Sampai ada ratusan ribu, ya ratusan, ya banyak nabi-nabi yang yang dibunuh. Bahkan Ibnu Katsir menceritakan suatu ketika ada sekitar 350 nabi dan 300 sekian pengikut-pengikut para nabi, yakni para dai bukan nabi, para dai tapi bukan nabi. Dibantai oleh mereka dalam satu dalam satu dalam sepagi ya. Setelah dibantai oleh mereka dengan sadis, kemudian mereka pergi ke pasar, membuka pasar-pasar mereka seakan tidak ada masalah apa-apa. Ya, seperti kita membunuh uh, binatang begitulah para jamaah. Kemudian di sore hari setelah mereka pulang dari berdagang, sisa-sisa nabi yang masih di yang masih di apa namanya? Ya, ditahan oleh mereka Dan sisa-sisa para ulama Saat itu dibantai di suruh hari Habis ya. حق, Kata Allah Mereka membunuh para nabi Tanpa ada alasan yang benar Bayangkan dalam satu hari Sekitar lima 500, ratusan lebih Nabi dan para da'i Yang komitmen dengan Allah Diculikin, diculikin Dibantai oleh mereka Itulah kaum Bani Israel Khususnya kaum Yahudi Tinggal Nabi Zakaria sudah, Nabi Zakaria sudah dibantai oleh mereka, digergaji mulai dari kepala sampai dubur, Nabi Zakaria. Tidak lama kemudian putranya Nabi Yahya dibantai juga. Tinggal siapa? Tinggal Nabi Isa alaihissalam salam. Maka Nabi Isa pun dikejar-kejar oleh mereka, ya. Nabi Isa pun dikejar-kejar oleh mereka. Ya, sampai tidak pernah tenang hidupnya Nabi Isa. Tenang sebentar kemudian mengajari Islam kepada murid-muridnya, ya, mengajari agama Islam kepada murid-muridnya. Kemudian tidak lama digerbek oleh kaum Yahudi, karena mau dibantai, diincar untuk dibantai. Begitu tercium tempatnya, Nabi Isa dan pengikutnya lari, ya, lari bahkan sampai tidak beralas kaki. Nabi Isa setiap lari dari tempat satu ke tempat yang lainnya karena dikejar, kejar, kejar oleh Bani Israel khususnya Yahudi. Beliau tidak tidak pernah pakai terumpah, tidak pernah pakai sandal. Ya, jadi menginjak kaki. Karena itulah beliau disebut Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, karena gelar Al-Masih Isa bin Maryam itu ada dua sumbernya. Yang pertama karena Nabi Isa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh pengkhianat kaum Yahudi itu beliau tidak pakai alas trumpah eh, tidak pakai sandal, ya, nyentuh, ya. Sentuhan inilah dalam bahasa Arab disebut al-masih, masih artinya yang menyentuh, ya, orang yang menyentuh. Karena apa? Karena telapak kaki Nabi Isa bersentuhan dengan tanah. Nah, karena pindah-pindah, pindah-pindah tanpa pakai alas kaki itulah, maka Nabi Isa dalam sumber yang pertama ini disebut al-masih, Isa ibn Maryam. Kemudian sumber yang kedua. Nabi Isa bergelar dengan Al-Masih karena beliau diberi mukjizat ya, diberi mukjizat oleh Allah ketika setiap ada orang apa sakit ya, al-maraduz zamna dalam bahasa Arabnya al-maraduz zamna sakit menaun ya, disentuh oleh tangan yang mulia Nabi Nabi Isa alaihissalam bismillah sembuh. Ada orang yang mati sudah sudah tahun menaun ketika di, di, dihidupkan oleh Nabi Isa biiznillah dengan izin Allah hidup begitu maka sentuhan tangan Nabi Isa kepada orang yang sakit ya, orang buta disentuh jadi melihat kembali nah sentuhan tangan ini dalam bahasa Arabnya masih al-masih artinya orang yang menyentuh nah inilah dua dua sumber utama kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih. Yang pertama karena beliau setiap digerebek ya, digerebek oleh orang-orang orang-orang Yahudi mau dibunuh ya. Karena mereka tidak suka Nabi sesudah Nabi Musa, tidak suka mereka. Nabi Musa aja dibikin bingung oleh mereka. Nabi Musa aja dibikin bingung oleh dibikin geram. Marah, marah, marah Nabi Musa. Bagaimana enggak marah Ketika Nabi Musa, Nabi Musa, mengarahkan mereka memasuki Palestina, ya di Palestina saat itu ada musuh, ya, Al Jabarin orang-orang besar, manusia-manusia monster saat itu, yang pernah juga berperang dengan Nabi Daud kan, Raja Jalut namanya, manusia monster, manusia kuat, Nabi, Nabi Daud saja mem membunuhnya dengan ketapel, ya ketapel, jadi istilah menembak dari jarak jauh itu Nabi Nuh, ya, Nabi Daud yang yang pertama kali. Dulu ketapel, sekarang tembak kan begitu ya. Ini. Jadi itu sunnahnya Nabi Daud. Ya. Kemudian ketika memasuki Palestina itu di dalamnya ada orang-orang besar ini. Apa kata mereka? Dalam surah Al-Maidah ayat ke-24 ya. Al-Maidah ke-24. Qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Fadhhab anta idun. Masya Allah kata mereka mereka berkata wahai Musa kami tidak akan memasuki selama-lamanya selama mereka berada di dalamnya Pergilah kau dan Tuhan kau berperanglah kau berdua kalian berdua idun. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk saja di sini menunggu hasil perangnya kalian berdua Wallah Memang orang Yahudi itu orang yang terlaknat. Memang, ya, makanya jarang di antara mereka yang masuk Islam sekarang. Ada, ya, ada banyak kisah tentang mualaf dari Yahudi, banyak itu, ya. Tapi kalau kita lihat, sebab terjang mereka, masya Allah, ya, sampai sekarang membuat kita ribut, ya, itu Yahudi, Yahudi, Zionis, 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 sampai televisi itu mulai zaman saya kecil, sampai sekarang, itu urusan Bani Israel, Israel, Israel. Bina menyetanyahu, menyetanyahu, begitu seterusnya. Gaza, Palestina sampai hari ini. Itulah Bani Israel, itulah Yahudi. Nantang Nabi Musa, Nabi Musa aja dibikin ribut kok. Ya. Bagaimana nabi-nabi sesudahnya? Tapi mereka tidak mengakui nabi lagi sesudah Nabi Isa, Nabi Musa. Makanya setiap ada nabi tidak berpihak kepada mereka, tidak mau mengikuti kong kali kong mereka, dibunuh oleh mereka. Betapa banyaknya nabi-nabi dibunuh. Ya, cuman sejarah kita nggak nggak memuat itu. Kenapa? Kalau dimuat kan nanti akan masuk Islam semua. Makanya di sejarah internasional itu yang ada di sekolah kalian itu ya, di sekolah kita itu mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi yang diceritakan cuman apa? Sejarah-sejarah itu ya. Sejarah dunia itu yang diceritakan cuman penemuan fosil-fosil. Ya, ini tulang ini ditemukan tahun sekian kemudian apa namanya malah manusia purba yang diceritakan ya terus nanti kalau menyangkut manusia menyangkut kerajaan paling-paling nanti yang di yang diceritakan kepada kita itu Khan tahun berapa lahir Nah itu kemudian setelah itu raja-raja raja-raja ya, di Indonesia tahun berapa lahir ini tahun berapa lahir nggak diterangkan tentang Nabi Nuh Nabi Adam ketika turun ke dunia kemudian ketika Habil Qabil saling saling berperang, ya kemudian nabi Nabi Nuh yang banjir bandang nggak diceritakan, coba ya, peristiwa yang menimpa Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'eb peristiwa terbelahnya laut di masa Nabi Musa, masya Allah, kemudian e, peristiwa yang menimpa Nabi Isa alaihissalam turunnya rampatan makanan, ya pernah namanya Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah itu artinya rampatan makan, meja makan yang ada isinya makanan diturunkan dari langit. Kenapa? Atas permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa untuk membuktikan kenabiannya. Makanya Nabi Isa kemudian salat menangis kepada Allah, maka diturunkanlah Al-Maidah dari langit isinya makanan penuh. Sampai Bani Israel saat itu kenyang-kenyang. Ya. Kemudian mereka setelah itu kafir lagi. Nah ini, inilah kaum Bani Israel. Ya, Nabi Isa akhirnya diincar oleh mereka untuk dibunuh ya makanya pindah-pindah tempat tidak pakai alas kaki ya kemudian disebut Al-Masih alasan yang kedua yaitu apa namanya beliau setiap ada orang sakit ya ada orang buta misalnya maka cukup dengan cukup dengan diusap dengan tangan maka sembuhlah maka usapan ini namanya Al-Masih ya, Orang yang menyentuh Nah inilah dua sumber ya Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih Ada lagi musuh Nabi Isa Dan itu masih akan terjadi di hari kiamat nanti Jadi Nabi Isa para jamaah Akan dihidupkan oleh Allah Karena ada satu misi yang memang khusus untuk Nabi Isa Dan itu belum terjadi ya, Karena belum terjadi Maka kalau menurut kita umat Islam Menurut Al-Quran Nabi kita Nabi Isa alaihissalam belum mati ya Nabi Isa, Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa, Nabi kita juga. Tapi kenapa kita tidak melakukan Injil? Karena sudah selesai waktunya. Sekarang waktunya Al Quran, ya gitu. Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam masih ada satu hal, satu misi yang belum yang belum terjadi dan itu hanya ditugaskan kepada beliau. Kapan? Yaitu terbunuhnya Dajjal. Ya. Nanti Dajjal akan mati menjelang hari kiamat. Dan satu-satunya manusia yang ditugaskan adalah Al Masih ibnu Maryam, Al Masih Isa ibnu Maryam. Makanya kalau menurut kita, menurut Al Quran, Nabi kita Isa Alaihissalam masih hidup, ya, dibawa oleh Allah ke langit yang pertama ini, ya di sana. Nanti kalau sudah waktunya Allah akan turunkan, ya, nanti akan turun di menara kembar dan menara kembar itu sekarang sudah sudah dimungkinkan, telah ada yaitu masjid al umawiyun yang ada di uh, di sam ya Men -men menara kembar itu sekarang sudah ada dan dimungkinkan disitulah nanti turunnya turun dari menara kembar pada waktu subuh ya kemudian saat itu imam mahdi sedang bersiap-siap untuk mengimami sholat subuh karena kedatangan nabi isa inilah maka imam mahdi mempersiakan mempersilahkan kepada beliau ya roh wahai roh silakan jadi imam apa kata nabi isa bahkan imam imam kalian yang maju. Kenapa? Nabi Isa ada satu tugas lagi. Belum saat itulah Dajjal sedang berada di pintu ya, di depan pintu untuk apa? Untuk membunuh orang yang salat subuh karena Dajjal itu menjarah masjid-masjid. Orang yang sholat dibunuhi dibunuhi, dibunuh saat itu. Tinggal satu masjid ini. Nah, satu masjid ini diincar untuk dibunuh juga. Ya, Dajjal tidak tahu kalau kalau Nabi Isa turun saat itu. Begitu Dibuka oleh Nabi Isa Kelihatan Dajjal lari Lari dan dikejar oleh Nabi Isa Sampai kemudian terbunuh saat itu Di tangan Nabi Isa alaihis salam Bahkan menurut sumber kita Menurut sunnah Sunnah Nabi Isa nanti masih akan hidup lama ya Masih akan hidup lama Memimpin kaum muslimin Memimpin kaum muslimin Kemudian orang-orang Nasrani Saat itu menurut Dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka nanti akan masuk Islam. Semuanya yang tidak masuk Islam saat itu, yang tetap bertahan kepada agamanya, Nabi Isa wajibkan dia membayar upeti. Nabi Isa mewajibkan kepada yang tidak mau masuk Islam untuk membayar upeti saat itu. Dan begitu seterusnya, sampai turunnya, uh, sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini Al-Masih versus Al-Masih, ya. cuman bedanya, kalau Al-Masih, Isa bin Maryam, disebut Al-Masih. Karena dua sumber tadi, karena berjalan tidak pakai sandal, tidak pakai sandal ya. Yang kedua setiap menyentuh orang yang sakit langsung sembuh dengan izin Allah. Sedangkan almasih dajjal sumbernya hanya satu saja, yaitu mamsyuhul ain terusap mata satunya. Sehingga dajjal itu orangnya kece ya buta sebelah. Kalau orang Jawa bilang apa? pendekar mata satu. Nah, ini ini kata orang Jawa ya, pendekar mata satu. Itulah apa? Dajjal. Dajjal nanti mata yang satunya buta, kemudian ada tulisan kafaro ya, kafaro begitu. Nah, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena ter, ter, karena buta sebelah. Mamsuh artinya ter, terusap. Orang yang buta itu digelari Al-Mamsuh, yang terusap sehingga tidak bisa melihat. Nah itu alasan kenapa Dajjal disebut Al-Masih Dimana nanti sunnatullahnya Al-Masih bertemu dengan Al-Masih Nah Al-Masih Dajjal dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam Ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah Jadi itulah kenabian ya, Itulah kenabian jadi Nabi itu tidaklah diutus kecuali setelah apa namanya setelah umat ini rusak ketika Nabi Isa alaihissalam sudah dianggap mati oleh kaum Bani Israel ya atau menurut kita diangkat ke langit maka terjadilah kevakuman tidak ada nabi lagi karena Nabi Isa sudah terakhir sudah Nabi Isa itu nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel setelah itu tidak ada lagi nabi maka kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW setelah agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Nasrani rusak. Dirusak oleh siapa? Dirusak oleh kaum Yahudi. Ya kaum Yahudi berusaha sepeninggal Nabi Isa alaihissalam mengaku-ngaku mengaku-ngaku muridnya Nabi Isa, mengaku muridnya Yesus. Kemudian ideologinya dipaksakan kepada kaum Nasrani. Nah, kaum Nasrani saat itu dipimpin oleh Hawariyun, 11 murid Nabi Isa. Ya, 11 murid yang setia disebut Al-Hawari. Tapi Al-Hawariyun itu oleh orang Yahudi dibantai satu persatu. Karena Al-Hawariyun jelas tidak akan mungkin mengikuti ideologi orang Yahudi. Karena Yahudi itu sudah rusak. Ah, orang Yahudi sudah rusak sudah. Akidahnya sudah rusak. Taurat itu sudah diacak-acak. Nah para nabi sudah dibunuh oleh mereka Orang Hawariun tidak mungkin ikut mereka Makanya dibunuh oleh mereka Dibantai satu persatu kaum Hawariin Sampai habis Setelah itu muncullah orang-orang yang ngaku menjadi muridnya Yesus Menjadi muridnya Nabi Isa Mengatakan begini, begini, begini Terus ideologi dipaksakan Orang Nasrani saat itu tidak ada pilihan kecuali ikut mereka Makanya kitab-kitab yang sampai kepada sekarang jarang yang Yesus berfirman. Yang ada apa? Lukas berkata, Yohanes berkata, Solomon berkata, ya begitu. Yang ada cuma itu aja. Ini Yahya berkata, Solomon berkata, apa namanya? Yohanes berkata, sekitar itu. Lukas berkata, ya tidak tidak pada sumber aslinya. Ya, karena dalam sejarah juga pernah disebutkan kan di mana kemudian e, Yahudi membuat orang-orang Nasrani itu kelabakan. Setelah itu sampai kepada orang-orang yang masih setia dengan Taurat pun di, dikejar-kejar. Ya. Ya sampailah kemudian kepada e, raja Konstantinopel, ya, raja Konstantinopel. Saat itu raja Konstantin yang tadinya filosof dia benci dengan agama, dia benci dengan Islam saat itu, benci dengan menyembah kepada Allah. Mereka orang filosof, filsafat, yang Tuhannya Tuhan dewa dewa, ya Tuhannya orang-orang Romawi saat itu dewa dewa. Makanya hitungan bulan mulai Januari, Februari, Maret sampai Desember itu nama-nama dewa. Nama-nama dewa itu ada kaum muslimin bangga menamakan dengan nama dewa. Ya, ada itu anaknya kebetulan lahir uh, Februari langsung anaknya dinamakan Febri lah misalnya. Febri misalnya. Ya, kebetulan anaknya lahir bulan Juli langsung dinamakan Yuli, Juli, Julius misalnya. Ini norak buntean itu, itu norak buntean ya. Hmm nama-nama dewa nama-nama ya, dewa diakses itu nama-nama dewa Romawi ya nama-nama dewa Romawi setelah sejak raja Konstantin masuk Islam masuk 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 agama Nasrani saat itu maka dirobah ya dirombak hampir seluruhnya ya dengan cara mereka ritual-ritualnya dirobah oleh oleh kebijakan Konstantin ini maka rusaklah Nasrani secara total saat itu ya meskipun ada ya meskipun ada yang masih Islam beberapa ya kita masih mendengar e, siapa itu Warokoh bin Naufal ya kan paman siapa paman Khadijah ya paman Khadijah beliau seorang penginjil yang asli ya Warokoh bin Naufal penginjil asli yang masih ori masih orisinil gitu ya di Mekah dia hidupnya paman Khadijah Ya, dia beriman pada Allah ya kita bercita-cita kepingin ketemu dengan Warokoh bin Naufal nanti di surga ya bahkan beliau pernah berjanji kalau nanti aku masih hidup ketika kamu kata kata beliau kepada Nabi Muhammad ketika kamu nanti diusir oleh kaumnya kaummu aku akan membela kamu kata siapa kata Warokoh bin Naufal ya aku kita juga masih teringat tentang siapa pendeta Bahiro ya Pendeta Bakhirah ini ditugasin oleh kaum Bani Israel menunggu di menunggu sebuah pohon ya ada sebuah pohon yang di kitab mereka ditunjukkan bahwa di pohon itu tidaklah berteduh kecuali seorang nabi tidaklah berteduh di bawah pohon itu kecuali dia akan menjadi seorang nabi makanya dibikinlah apa e, gereja di dekat pohon tadi untuk mengintai siapa-siapa yang berteduh di bawah pohon itu. Ada beberapa pohon tapi di pohon itu. Dan memang sunnatullahnya tidak pernah ada satu orang pun yang yang mau berteduh di bawah pohon yang dimaksud. Melainkan di pohon-pohon lain. Kalaupun ada orang berteduh. Masya Allah. Ya, karena belum waktunya. Ya, ketika sudah waktunya, maka kebetulan Abu Talib itu orang seorang pedagang ya. dia ber, berdagang menuju Syam, menuju Syria saat itu. Nah, kebetulan Nabi itu masih kecil, itu maunya ikut saja. Tadinya sudah nggak boleh ikut. Tapi dia sampai sampai menangis minta ikut. Akhirnya dibawalah karena Abu Thalib sayang sama sama Nabi Muhammad. Dibawa ikut ya. Begitu ada capek memang waktunya harus istirahat biasanya ke hotel-hotel yang ada di sekitar begitu ya. Qadarullah rombongan ali apa rombongan Abu Thalib ini maunya berhenti di situ gitu loh. Ya ada yang berhenti di bawah pohon sana, pohon sana, pohon sana ya makan-makan apa namanya makanan ringan mungkin gitu ya, minum-minum begitu ya. Nah, kebetulan di di pohon yang dimaksud itu Nabi Muhammad di situ, duduk di situ. Ya mungkin bersandar kepada pohon itu sendirian lagi. Wah subhanallah ini menarik ceritanya ya makanya kalau kita belajar agama jangan tanggung jangan tanggung tanggung dan agama ini wajib bagi kita siapa yang mencari kebenaran Allah insya Allah akan akan beriman dengan Islam ya melihat ada anak kecil ya di bawah pohon tadi wah ini kata uh, pendeta bahirullah langsung pendeta bahirullah membuat makanan besar untuk mengundang mereka <tuh> setelah selesai, maka diundanglah mereka. Kemudian ditinggallah oleh Abu Talib, Nabi Muhammad, karena anak kecil. Kan biasanya anak kecil kan begitu ya, duduk sini aja sayang ya kan? Gitu biasanya ya di sini aja sayang ya. Kami, Bapak masih mau ke sana. Begitu, itulah wajar. Waduh, rombongan Abu Talib masuk ke dalam gereja dan siap makan-makan kemudian. Pendeta Bakhira melihat loh kok masih ada yang belum masuk. Maka ditanya, ini ini berapa orang sekian sekian sekian? Bohong, masih ada yang belum masuk. Nah, Abu Thalib mengatakan ini tuh anak kecil. Justru itu yang dikehendaki oleh oleh siapa? Pendeta Bakhira Maka kemudian diajaklah oleh Abu Thalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dan ikut makan. Maka sejak itulah maka oleh Pendeta Bakhira di di peluk Nabi Muhammad dilihat ciri-cirinya. Ya, dilihat ciri-cirinya rambutnya, warna kulitnya, kemudian ditanya anak ini su apa sudah berhitan iya sejak kecil. Wah, ini sudah tanda-tandanya. Tanda yang terakhir kemudian disingkap oleh pendeta Bahira bajunya dan dilihat di arah belakang ini ada tok kenabian sebesar burung puyuh. Dan itu yang ditunjukkan di kitab-kitab mereka. Ya, ada tok kenabian Nah setelah yakin inilah Nabi yang terakhir itu Pendeta Bakir bertanya Ini anaknya siapa? Abu Talib mengatakan Ini anakku Wajar Karena memang keponakan Ini anakku Kata pendeta Bakir Bohong kamu Ini bukan Anak ini tidak layak eh, Anak ini tidak mempunyai bapak dan ibu Maka kata, kata Abu Talib Iya ini keponakanku begitu <tuh> Nah karena memang ciri-cirinya dia yatim yatim Bapak dan ibunya meninggal sebelum diutus jadi Nabi Dan itulah kenyataan Maka setelah lengkap ciri-cirinya Maka kemudian pendeta Bakhiro berwasiat kepada Abu Talib Jangan kamu teruskan Kembalilah ke Mekah Karena khawatir Nabi Muhammad dibunuh oleh orang Yahudi dan orang Nasrani saat itu <tuh> karena kata kata pendeta Bakro ini man, akan jadi manusia ada, akan jadi pemimpin manusia akan menjadi nabi yang akhir. <tuh> karena sayangnya sama Nabi Muhammad, maka kemudian Abu Thalib pun kembali ke Mekah tidak jadi berdagang. Nah, ini ini permasalahan ya. Jadi e, apa namanya? Datangnya Nabi Muhammad pun setelah kapan? Setelah manusia pun rusak. Yahudi rusak, Nasrani rusak kecuali beberapa orang saja. Saat itulah Nabi Muhammad datang untuk apa? Untuk membangun kembali tauhid. Untuk membangun kembali akidah yang sudah yang sudah rusak ya, yang sudah rusak. Orang Arab sendiri tadinya keturunan Nabi Ismail. Mereka keturunan Nabi Ismail, mereka juga beribadah seperti ibadahnya Nabi Ismail. Yaitu mengisahkan Allah, lama-lama, lama-lama, kemudian apa namanya munculnya ide-ide menyembah kepada berhala, ya, menyembah kepada berhala dengan alasan, ya, bukan hanya berhala, berhala plus kuburan, jadi kuburan, jadi berhala, jadi, jadi berhala, memang kuburan ini, kuburan para jamaah, ya, kuburan itu memang e, sejak dulu menjadi sumber kesyirikan di masa Nabi Nuh misalnya juga karena kuburan <tuh> ya Nabi Nuh umatnya men menyembah kepada lima Tuhan dalam surat Nuh dikatakan la tadarunna wuddan wala syuaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra nah ini ada lima Tuhan disembah ya wud wala wala la tazruna wuddan satu wud ya wala su'an syu'a wala yaghutha yaghus wa yauqo yauq wa nasra dan nasr lima tuhan disembah oleh kaumnya nabi nuh orangnya sudah mati orangnya sudah mati ya lima orang ini siapa ini para ulama di zaman di zamannya para ulama yang karismatik ya wud itu ulama yauq ulama Ya Gus ulama, saking harismatiknya sampai mereka dilukulkan, di apa dipuji-puji oleh masyarakatnya saat itu, sampai kemudian setan datang daripada di, dieluk-elukan daripada sekedar dipuji-puji, mendingan dibikin fotonya. Ah, akhirnya yang kaumnya ya yang kaumnya wood ee, ngarang rupanya seperti ini dilukis yang yauk. Ok dilukis seperti ini, ya, Nasr seperti ini mukanya seperti ini di dilukis. Setelah itu ditaruh di e, ditaruh di apa dinding-dinding ya. Setiap datang dari kerja ini ya ustadku Kiaiku begitu, nah sampai lama. Memang iblis tuh sabar kalau berdakwah beda dengan kita, inginnya segera jadi gitu ya. Iblis tuh orang e, dai yang paling sabar ya dai kepada neraka tapi ya lama dibiarkan oleh iblis sekedar apa namanya kagum dengan foto dibiarkan ini pertama juga foto ya kesirikan juga muncul dari foto hati-hati dengan foto makanya di dalam Islam dilarang kita foto-fotoan futu selfie selfie itu sebenarnya dilarang kalau nggak ada manfaatnya kalau ada manfaatnya sih nggak apa-apa kalau nggak ada manfaatnya untuk apa selfie selfiean Uh tua muda tuwek tuwek ya udah tua tua kerebut ya wah begitu lah ya. ini Ya itulah manusia. Kemudian para jamaah kaum muslimin rahimani wa warahmatullah ya terj terjadilah setelah itu iblis datang daripada sekedar uh, fotonya bikin saja monumennya akhirnya dibikinlah patung-patung patungnya Ya'uk patungnya Ya'gus patungnya Nasr begitu diletakkan di pojok-pojok rumah, ya. Setiap datang ya ustadku wah Ini ustadku, ustadku Yaiku, kiaiku Begitu kalau sekarang ya Tendoroku atau orang Jawa Gusku misalnya gitu ya Nah seperti itu Sampai pada akhirnya sekedar kagum Sekedar kagum, iblis datang lagi Ya kapan itu Pada saat para da'i-da'i salaf ya Para da'i-da'i ahlu sunnah saat itu ya, Da'i-da'i yang masih konsisten dengan akidah Dengan tauhid sudah pada tua sudah lemah gak punya kekuatan saat itulah iblis datang daripada sekedar kagum sembah langsung makanya disembah oleh mereka itulah terjadinya penyembahan kemudian nabi nuh dibangkitkan oleh allah ditugaskan untuk jadi nabi dan rasul untuk mengembalikan mereka menyembah allah lagi dan begitu seterusnya ya begitu seterusnya di zaman nabi muhammad ada lima lima tokoh ya dan mereka adalah orang-orang baik sebelumnya ya ada manat lata uzza ini tadinya orang-orang baik ya kemudian setelah itu dijadikan berhala kuburannya ada batu dianggap tuhan begitu maka orang Arab saat itu kebetulan dipaksa oleh uh, amr bin luhay ya dialah ya, penyebab penyembah ini dan dia menguasai saat itu dipaksa Akhirnya orang-orang Arab ikut nyembah, nyembah, nyembah. Alasan mereka masuk akal alasan mereka. mana mudhum illa liyukorribuna, illa liyukorribuna zulfa, kata mereka. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu alasan mereka. Maka Nabi datang, diutus oleh Rasul oleh Allah subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka lagi kepada menyembah kepada Allah untuk mengembalikan orang-orang Yahudi dan Nasrani kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan orang-orang Majusi yang menyembah api kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lima ada berapa tantangan Nabi saat itu ya? Ada ta pertama tantangan Nabi itu adalah kaum Yahudi. Kemudian tantangan berikutnya kaum Nasrani. Kemudian tantangan berikutnya adalah kaum Sobi'i ya, kaum Sobi'i itu mereka tidak beragama tapi mereka melakukan ritual-ritual ini nah, ini kaum sobi'i namanya kemudian kaum musyrikin Arab ya kaum musyrikin Arab ini musuh Nabi ada empat kemudian kaum majusi ya majusi Persia orang Iran sekarang ini nah ini lima musuh utama ini ya dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berat-berat musuh-musuh ini sampai Nabi berhasil menaklukkan mereka semuanya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah kisah tentang uh, di, diutusnya para nabi. Jadi setelah manusia rusak akidahnya, maka kemudian diutuslah nabi-nabi berikutnya sampai nabi yang terakhir yang sifatnya internasional. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang ini siapapun manusia di muka bumi ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun. Thumma thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi, demi zat yang yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku, Baik dia Yahudi ataupun Nasrani Kemudian dia mati sebelum dia beriman kepada apa yang aku diutus kepadanya Melainkan akan menjadi penghuni neraka Kenapa? Nah ini Karena semua umat yang lahir sesudah Nabi Muhammad SAW di seluruh penjuru dunia ini Adalah umat Rasulullah SAW alaihi wasallam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ayat manakah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul internasional, ya. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa uh, Nabi Muhammad itu adalah rasul internasional pada ayat berikut ini? Ilaikum jami'a. Ah. pada surah Al-A'raf ayat 108 153 58 ya para jamaah. Ya, silakan dilihat ya bagi yang nyimak sekarang sambil buka Quran gitu ya. Untuk mengetahui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul internasional. Iya rasulnya orang Amerika, rasulnya orang Inggris, rasulnya orang apa namanya? Israel, rasulnya orang Belanda, rasulnya orang Indonesia dan seluruhnya. Lihat surah Al-A'raf ayat 158. Surah ke-7 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuliaan <سؤال> ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل كتك محمد يا أيها الناس Wahai manusia Ini Rasulullah ilaikum jami'a Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya Alladhi lahu mulkus samawati ar Dialah zat yang baginya segala kerajaan langit dan bumi La ilaha illahu Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Yuhyi wa yumit Zat yang menghidupkan lagi mematikan Fa aminu billahi wa rasulihi Maka berimanlah kalian semua Kepada Allah dan Rasulnya An nabiyil ummi Nabi yang ummi Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih Yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya Wattabi'uhu ikutilah dia la'allakum tahtadun agar kalian mendapat petunjuk. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-A'raf ayat 185 ayat yang menunjukkan tentang bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul internasional. Rasul internasional untuk seluruh dunia karena beliau adalah nabi yang terakhir. Ya, nabi yang nabi yang terakhir. Maka berbahagialah kita yang beriman ya, sekarang ya. Kita yang beriman kepada nabi berbahagialah ya. Karena kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menjadi orang yang beriman kepadanya hari ini. Ya. Bagi kita yang beriman, hari ini berbahagialah karena hari ini ada manusia itu yang beriman, ada manusia itu yang kafir kepada Allah. Berbahagialah kita yang beriman pada Allah, karena kita adalah makhluk pilihan Allah. Manusia beriman karena pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi yang beriman kepadanya. Lihat pada Surah Yunus. Surah ke-10 ayat 100-nya. nah, bagi yang pegang Quran sambil nyimak ya, lihat Surah Yunus ayat yang ke yang ke-100. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma kana li, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah yang artinya dan tidaklah suatu jiwa seseorang beriman illa kecuali karena izin Allah dan Allah menjadikan siksa itu bagi siapa? bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya ma'asral muslimin jadi kita beriman itu karena izin Allah Berarti kita telah dipilih oleh Allah sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang ribu tahun lamanya. Karena takdir makhluk ini, takdir alam semesta ini, dicatat oleh Allah kapan ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itu, nama kita sudah tercantum di dalam takdir itu. Ridwan ibnu Abdul Aziz beriman, si Fulan beriman, si Ali beriman, si si Tommy kafir misalnya, si Tommy sini kafir, si Tommy sana iman, ya, si Yohanes sini kafir, Yohanes sana iman, ya, si Tom Tom sini kafir, si Tom Tom sana beriman begitu, si Febril ini kafir, si Febril sana beriman. Ya, Mutmainnah beriman, seringatun beriman, poniman beriman, legimin kafir, legimin beriman. Sudah ada, sudah ada tulisannya. Kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang 50 ribu tahun. Berbahagialah kita yang beriman. Berbahagialah kita yang beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Makanya saya katakan tadi, Nabi Musa itu nabi kita, nabi Isa, nabi kita. Kenapa kita tidak mengikuti Taurat? Ya, karena kita ini lahir kapan gitu loh. Masalahnya di situ, sadarlah kau. Ya, kalau Ridwan Ibnu Abdul Aziz ini lahir di zaman Taurat, kitab saya, Taurat tidak ada lagi. Ya karena sekarang Ridwan ibnu Abdul Aziz dilahirkan di masa Al Qur'an maka kitab yang wajib saya amalkan nasihatnya saya amalkan perintahnya Al Qur'an terus kitab Torah kitabnya siapa kitab saya cuman sudah sudah selesai tugasnya sehingga saya tidak lagi boleh mengamalkan dan oleh Allah sudah di sudah diringkes itu sudah di, sudah diangkat dan kemudian yang punya Taurat sekarang yang punya Injil sekarang menugaskan kita apa mengamalkan Al-Qur'an. Sekarang ini sudah periode Al-Qur'an. Kitab Taurat kitab kita, kitab Zabur kitab kita, kitab Injil kitab kita, kitab Al-Qur'an kitab kita dan kebetulan kita hidup terlahir di dalam di masa periode Al-Qur'an. Maka kepada kitab-kitab sebelumnya cukup kita beriman. Dan tidak mengamalkan perintah dan isinya. Kenapa? Karena kita periode Al-Quran yang kita amalkan hanyalah yang ada dalam Al-Quran. Inilah kronologinya. Makanya, kalau kita menggunakan akal pikiran kita yang sehat, Allah beri akal kita sehat. Kenapa kita nggak takut kepada Allah? Kenapa kemudian kafir dengan Al-Quran? ya ada di antara manusia sekarang sudah jelas-jelas umatnya Al-Qur'an nenteng Injil ke sana kemari padahal Injil yang sekarang sudah juga nggak asli lagi itu sudah buatan apa namanya Vatikan <laughs> Injil yang dibawa kalian ya muter-muter itu kalau pagi-pagi dikempit gitu ya itu Injil bikinan Vatikan yang dirumuskan oleh Vatikan ini sejarah ini di sejarah agama sekian sejarah raja-raja uh, sekian itu Injil Fatikan bukan Injilnya Allah bukan. Injilnya Allah sudah diringkas oleh Allah. Allah yang punya Injil sudah mengganti kita dengan Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang sekarang beriman kepada Al-Qur'an selamatlah dia. Beriman plus mengamalkan ya. Mengamalkan maka selamatlah dia. Ya, nabi sudah berpesan itu kepada kita. Nabi sudah bersumpah demi Muhammad yang diriku berada di atasnya. Tidaklah seseorang di antara kalian mendengar tentang aku Baik dia merasa Yahudi atau Nasrani ya Kemudian dia mati sebelum beriman kepada apa yang aku diutus kepadanya Illa kana min nar. Kecuali akan menjadi penghuni neraka Ini terdapat dalam Sahih Muslim Masyurul Muslimin rahimani wa Iman kita ini adalah izin dari Allah prioritas Allah terhadap kita, titipan Allah kepada kita. Ya mari kita menjadi orang yang pantas dititipi, begitu loh. Ya. Kita harus berjuang menjadi manusia yang konsekuensi, ya, yang patut dititipi iman oleh Allah. Jangan sampai kita nanti mengecewakan yang nitipin. Sudah dititipin iman, ternyata imannya dibiarkan apa namanya? merana, imannya disia-siakan. Oh, kalau nyari dunia pagi sore ya malamnya bagaikan siangnya siangnya bagaikan malamnya nyari apa nyari recehan rupiah nyari fulus maaf fulus mampus nah ini siang malam ngejar dunia nah, agamanya 0% naudzubillah ya au dunia wa akan hancur dunia dan akhiratnya jangan disia-siakan iman kita kita pupuk iman kita agar nanti diakui oleh Allah, agar Allah nanti mencatat kita. Ini orang yang pantas dititipin karena kita pantas dititipin dan sukses dengan penitipan itu. Allah akan memberi kepada kita hadiah, hadiah yang besar, yaitu ridhonya dan surganya. Masya Allah, tapi kita harus menjadi orang yang pantas dititipin kapan sekarang saatnya, maka iman kita. Jangan lupa iman kita harus kita pelihara dengan baik ya jangan lebih besar dari perhatian kita terhadap dunia kita. Kita harus bersemangat dalam urusan dunia karena apa dibutuhkan juga dalam kehidupan. Tapi jangan lebih besar urusan dunianya daripada urusan iman kita. Karena iman kita itu kalau urusan dunia kita yang besar itu Hanyalah akan menyelesaikan permasalahan di dunia ini saja Sedangkan iman kita akan menyelesaikan urusan kita dunia sampai akhirat In khairun fa khairun, wa in sharrun fa sharrun. Jika kita baik sekarang nanti di akhirat baik Jika kita jelek sekarang maka nanti di akhirat jelek Khosirat dunia wal akhirat Rugi dunia rugi di akhirat nanti muslimin rahimani rahimakumullah Inilah sejarah ya. Inilah sejarah di mana Al-Quran itu yang dimaksud Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri apa-apa yang dilarang. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah serial Ramadan ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebagai bekal utama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal utama bagi kita semuanya untuk menyambut Ramadan dengan senang hati, dengan persiapan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله <مترجمة>